Uh, Majelis zikir tentunya baik ya, tentunya baik ya. Uh, di mana seorang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dituntut kita boleh berzikir sendirian. Di tu ada ada pujiannya uh, seperti dalam hadis kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajulandakarallah zakarallah khalian fadzatainah seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah kemudian dia menangis maka ini zikir sendirian ya. Kemudian uh, tadi. Allah syukurunallahu qiyaman wa qu'udan wa ala junubi itu orang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri dan kondisi berbaring dalam kondisi uh, duduk ini maksudnya ya mereka bukan bareng-bareng tidur bareng-bareng tidak tapi mereka di rumah juga berzikir, mereka sedang duduk di rumah juga mereka berzikir, mereka berdiri juga mereka berzikir. Ya ini menunjukkan zikir uh, uh, sendiri-sendiri. Adapun seorang kumpul kemudian berzikir kepada Allah bermajelis ya, maka tidak jadi masalah tapi masing-masing berzikir berkumpul ramai-ramai ada yang berzikir subhanallah alhamdulillah masing-masing atau ada yang baca Quran terserah ya karena telah datang riwayat dari Ibnu Mas'ud uh, beliau mengingkari orang-orang uh, yang berzikir kemudian dengan satu suara sebagaimana dalam uh, Sunan Ad-Darimi uh, dengan sanat yang hasan oleh karenanya kalau kita pun berkumpul ingin berzikir di masjid maka masing-masing berzikir sendiri sini mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau memang ingin berzikir subhanallah alhamdulillah wala akbar Uh, tidak perlu membuat uh, uh, apa namanya satu suara. Allah alam biswal.